Hai, welcome back to my channel. Nah, kembali lagi dengan aku Ayu, dan di video kali ini aku akan ngebuat video tutorial untuk makeup hangout alanya aku. And sebelum kita lanjut, silakan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan ditekan loncengnya untuk berlangganan, karena berlangganan itu gratis. Dimulai dari sekarang and keep on watching. Jadi lanjut aja, ini wajah aku udah dibersihin ya. Jadi yang pertama aku akan langsung pakai produk dari Misha kayak gini. Ini BB cream dan udah menggantung SPF 42 PA++++. Jadi lanjut aja, aku akan aplikasikan di wajahnya aku. Aku salah. Oke, di sini aku butuh bantuan kaca ya, karena di sini takutnya nggak rata ya. Tambah lagi. Nah, jadi ini udah ya, aku udah pakai BB cream, dan ini aku nggak pakai foundation ataupun pakai bedak ya, aku cukup dipakein BB cream aja. Dan itu teksturnya aku suka banget karena dia nyatu banget di kulitnya aku. Nah, setelah ini aku biasanya lanjut pakai alis ya. Aku ganti sisir dulu. Di sini untuk pensil alisnya aku pakai Fanbo ya. Tuh, ini udah pendek banget. Di offset dulu. Oke, udah untuk alisnya. Coba lagi. Oke, alisnya udah, tinggal dirapiin aja. Nah, ini untuk alisnya udah selesai, dan aku akan lanjut pakai eyeshadow. Tuh, ini untuk eyeshadownya merek Wardah ya. Tuh. Di sini aku akan pakai dua warna, akan aku kombinasikan. Yang pertama itu aku pakai yang ini. Dan yang kedua itu aku akan pakai yang agak gelap brown gini. Itu untuk di tepi sini ya. Dan sebelah lagi sama, aku akan pakai ini. Dan pakai ini lagi. Nah, ini untuk eyeshadow-nya aku udah selesai ya. Dan lanjut aku akan pakai maskara. Terus sebelum dipakai maskara, aku suka jepit dulu biar lebih lentik. Dan
kita. Di sini aku pakai dua maskara, yang satunya KL sama yang Wardah. Dan setelah ini aku langsung pakai eyeliner. Seperti biasa aku pakai eyeliner merek My Darling yang super murah. Nah, jadi ini udah selesai. Aku akan lanjut pakai blush on. Di sini aku biasanya pakai blush on yang merek Muka kayak gini tuh. Dan aku akan dikombinasiin lagi antara yang peach sama yang pink. Nah, setelah ini aku biasanya pakaiin kayak highlighter gitu, tapi sini aku pakai yang sebenarnya ini buat eyeshadow ya, tapi aku biasanya pakaiin ini buat highlighter gitu karena bisa digunain sebagai highlighter. Akan shading sedikit hidung aku shadingnya di sini pakai ini. Nah, jadi apa? Sebelum lagi. Dan aku akan tambah highlighter. Dan step terakhir aku akan pakaiin lipstick. Disini aku akan ombre ya, pakai dua lipstick yang Wardah nomor 11 sama nomor 07. Kelihatan gak sih nomor 11 dan ini nomor 07 merah lah pokoknya. Pucat ya.
Lipstick warna nude. Dan aku akan ombre pakai yang warna merah. Nah, jadi ini aja untuk makeup tutorialnya. Dan di sini aku akan ubah model kerudung and keep on watching, ditunggu hasil finishnya. Oke, ini aku udah selesai untuk hijabnya. Jadi, sekian aja untuk makeup tutorialnya. Kalau misalnya kalian suka, itu kalian bisa like atau kalian bisa tiru untuk video tutorial ini. Tapi misalnya kalian ada kritik atau saran, kalian bisa komen dan jangan lupa untuk di subscribe karena akan ada video terbarunya di setiap minggunya. And thanks for watching. Bye bye.